Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-8. PSS Sleman versus Bayangkara FC pada hari Minggu 13 Agustus 2023 yang akan diselenggarakan di Stadion Maguwoharjo Sleman pukul 15.00 waktu Indonesia Barat livevideo.com. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 antara PSS Sleman versus Bayangkara FC, di mana PSS Sleman menempati posisi 14 klasemen dengan mengumpulkan 9 poin. Sedangkan Bayangkara FC menempati posisi 17 klasemen dengan mengumpulkan 4 poin. Berikut catatan head-to-head antara PSS Sleman versus Bayangkara FC dalam 5 pertandingan terakhirnya, di mana PSS Sleman berhasil mengalahkan Bayangkara FC dengan 1 kali kemenangan, sementara Bayangkara FC berhasil mengalahkan PSS Sleman dengan 3 kali kemenangan. Tercatat 5 pertandingan terakhirnya, Bayangkara FC unggul dengan 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Berikut prediksi starting line up PSS Sleman dengan formasi 4-2-3-1. Pintus penjaga gawang, Nyoman Ansanai bek kanan, Thales bek tengah, Leonardo Tupamahu bek tengah, Abdul Lestaluhu bek kiri, Wahyudi Hamisi gelandang bertahan, Jihad Ayub gelandang bertahan, Ricky Cawor penyerang sayap kanan, Theo Bustos gelandang serang, Kaisano penyerang sayap kiri, dan yang terakhir ada Yevhen Bokasvili penyerang tengah. Dan berikut prediksi starting line up Bayangkara FC dengan formasi 4-2-3-1. Awan Seto penjaga gawang, Rifki Ananta bek kanan, Anderson Sales bek tengah, Alef Santos bek tengah, David Maulana bek kiri, Dailan De Brucker gelandang bertahan, Adam Najem gelandang bertahan, Dendi Sulistiawan penyerang sayap kanan, Matias Mier gelandang serang, Sani Rizky penyerang sayap kiri, dan yang terakhir ada Krislan Henrique penyerang tengah. Menurut kalian, siapa yang akan menang bosku? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah nonton bosku. Jangan lupa like dan subscribe.